Yang saya hormati Pak Lurah dan unsur pemerintah, baik kecamatan, kemudian panitia kurban yang sangat berbakti di 20 ekor sapi, 26 sama kambing, 4 ekor, kemudian TV One dan semua salam hormat dari Pak Bupati Manggarai pada masyarakat. Pertama kita memberikan apresiasi kepada masyarakat yang sudah dengan tulus ikhlas berkurban, mengeluarkan sebagian rezekinya untuk berkurban. Ini bagian penting daripada kita mengingat sejarah Nabi Ibrahim atau kitab Nabi Ibrahim, karena beliau itu sebagai khalilullah, kekasihnya Allah, rela mengorbankan anaknya pun. Kita cuma disuruh berkorbankan hewan ya, kita tapi dengan 26 ekor tambah 4 ekor kami, ini artinya masyarakat memahami dengan sangat luar biasa. Tentunya ini harus kita pupuk terus, dan masyarakat yang menerima tahun depan kita biar satu kambing bergabung 7 ekor, 7 orang satu kami, kita berkorban. Misalnya itu penting untuk kita pengamalan ajaran agama. Hidup ini apa artinya? Kita dunia ini cuma sementara sekali. Yang kita bawa di akhirat adalah amal soleh kita. Siapa yang tahu Pak Lurah dengan saya, kalau Pak Lurah ini kalau datang aja, siapa yang tahu? Kalau Pak Lurah duluan, saya belakang ini apa? Atau saya belakangan Pak Lurah duluan? Alhamdulillah. Tapi akan tidak ada yang kita tahu. Kita hanya berserah diri kepada Allah. Dan tentunya apa yang sudah dipatrikan oleh masyarakat dan panitia, semoga ini menjadi ladang amal kita dan kita selamat dunia dan akhirat. Amin. Dan untuk rokok dan lain-lain, ya, saya perlu keluarkan 1 juta dan saya ganti uangnya baru. Dan saya ini